Ya pemirsa, karena buta huruf, seorang nenek di Depok, Jawa Barat tertipu telah menandatangani penyataan balik nama sertifikat tanah miliknya seluas 103 meter persegi. Pelaku diduga tetangganya sendiri yang menyodorkan surat pengalihan aset dan memberi imbalan uang Rp300.000 kepada korban. Nenek Arpa hanya bisa memandangi petugas pengadilan negeri Kota Depok yang mengukur tanah objek sengketa di Jalan Ridwan Rais, Gang Duren, Beji, Kota Depok. Tanah seluas 103 meter persegi ini merupakan tanah milik Nenek Arpa. Awalnya, tahun 2011, Nenek Arpa menjual 196 meter persegi dari total seluruh tanah miliknya, seluas 299 meter persegi, kepada Habib Hasan. Oleh salah satu ahli waris Habib Hasan, sertifikat tanah kemudian dijaminkan ke bank. Nah, kemudian pada kurang lebih akhir 2015, Habib Hasan meninggal. Ya, kemudian anaknya Habib Hasan ini namanya AKJ, inisialnya itu mengambil sertifikat itu dari notaris, sertifikat aslinya atas nama Ibu Arpa, sisa 103 meter. Itu juga diambil, sertifikat yang terjual 196 juga diambil. 10 hari kemudian setelah mengambil itu, langsung dibawa ke Bekasi ke bank. Pada tahun 2016, oleh salah satu ahli waris Habib Hasan, Nenek Arpa diminta menandatangani surat pernyataan. Karena Nenek Arpa buta huruf, dirinya tidak mengetahui isi surat pernyataan, yang ternyata mengalihkan aset tanah seluas 103 meter persegi miliknya. Setelah menandatangani surat, Nenek Arpa diberi imbalan sebesar Rp300.000. Karena merasa tidak menjual tanahnya, Nenek Arpa berharap tanahnya dapat kembali kepada dirinya. Kasus dugaan penipuan ini telah dilaporkan ke Polres Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews, melaporkan.